Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana mayat lelaki ditemukan di jambatan Sungai Klang Sah, Nizha Afham. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan mayat lelaki yang ditemukan di sekitar jambatan Sungai Klang Selangor adalah penyanyi Nizha Afham. Menurut Hussein, mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 7 malam pada Rabu kira-kira 1 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Penemuan mayat di Sungai Klang kira-kira pukul 7 malam itu disahkan sendiri sebagai Nizha Afham. Lokasinya kira-kira 1 km dari tempat lelaki itu dilaporkan hilang, katanya. Sebelum ini media melaporkan seorang mayat lelaki dewasa dijumpai di sekitar jambatan Sungai Klang Selangor pada petang Rabu. Perkara tersebut disahkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bombah dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Mukhtar. Mayat itu ditemukan memakai pakaian jersey berwarna gelap nomor 56. Berdasarkan pakaian, mayat tersebut dipercayai Nizha yang dilaporkan hilang sejak malam Selasa memakai pakaian serupa. Polis mengesahkan menerusi laporan kehilangan penyanyi itu yang keluar pukul 7.45 petang Selasa selepas keluar berjoging di Stadion Sultan Sulaiman Klang. Nizha bagaimanapun gagal dihubungi sebelum teman wanitanya mengesan telefon bimbit mangsa berdekatan jambatan Sungai Klang itu. Keluarga yang bergegas ke tempat kejadian berjaya menemui telefon dan dompet milik mangsa. Sebelum ini tersebar rekaman CCTV seorang lelaki memakai jersey 56 dipercayai Nizha berjalan sekitar kawasan Masjid India Muslim Tengku Kalana Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan SCP Cha Hong Fong berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada adik mangsa pada pukul 4.22 pagi. Lokasi terakhir keberadaan Afham adalah di jambatan kota yang terletak berdekatan Majlis Bandaraya Diraja Klang MBTK. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.